Cek, tes. Teman-teman semua, sudah lama nggak pernah bikin video lagi. Kalau kalian cek, mungkin udah jalan 2 minggu kali ya. Channel WH itu nggak ada upload video, nggak ada upload kayak pembahasan-pembahasan apa gitu. Apalagi cerita monster nih, terutama yang paling apa ya, paling kalian cari lah, mungkin paling kalian tunggu gitu. Pertama, aku ucapin terima kasih buat kalian yang selalu tanya-tanya, "Bang, kapan nih cerita monsternya? Udah lupa apa gimana nih?" Dan terima kasih juga buat kalian yang selalu menunggu dan ngirimkan pesan-pesan positif. Jadi karena memang dalam pertengahan, ya menjelang akhir bulan September kemarin, itu memang aku lagi benar-benar gak bisa. Karena ada problem, apa ya, duka lah dalam keluarga. Terus juga kesehatanku langsung menurun secara fisik, secara mental juga. Apalagi ya kayak begitu, moodnya jadi gak ada gitu kan. Kemudian juga di saat bersamaan, aku demi situasi itu, aku harus pindah tempat kan, pindah rumah gitu, jadi bisa menemani keluarga lebih lengkap. So, fisik juga semakin dikuras habis gitu, jadi makin gak ada waktu buat ngebikin cerita monster lah gitu, terutamanya gitu. Kalau kalian cek juga belakangan ini, aku masih udah mulai lah nge-live ya gitu, ngobrol pembahasan apa gitu. Untungnya juga Monster Hunter World kan selalu ada pembahasan nih belakangan ini yang bisa kita diskusikan bareng-bareng. Dan kalian juga mungkin masih nunjukin antusiasnya dan lain-lain. Thank you buat teman-teman semua. Kalau misalnya kalian tanya, "Bang, cerita monster lanjut lagi gak?" Lanjut lagi. Jadi aku memang mempersiapkan, selain ya moodnya juga, fisik juga sih, terutama fisik sih iniannya. Karena selama kesehatan menurun, masalahnya itu aku banyak dehidrasi. Jadi rekaman-rekaman tuh suara itu sama sekali gak bagus. Padahal sebenarnya persiapan secara digital itu udah banyak. Jadi misalnya kayak script gitu, script itu udah kelar semua. Jadi begitu kelar polling itu, biasanya gini, kalau aku udah bikin polling, biasanya itu sudah sangat ready scriptnya, apapun hasilnya, hasil yang dipilih gitu. Atau minimal setelah keluar hasil pollingnya dan aku bikin ada gambar-gambarnya itu kan buat thumbnailnya nanti tuh. Nah itu aja biasanya di momen itu tuh semua scriptnya udah ready. Buat cerita, kalau nggak salah episode berikutnya tuh Nibble Snuff sama apa gitu, aku lupa. Buat Nibble Snuff itu medianya itu apa, video, gambar dan lain-lain, buat bahan editing itu bahkan sudah ada gitu. Tinggal nunggu aku rekaman, kemudian nanti diedit, masuklah dalam video gitu. Nah itu aja nggak terkerjakan sama sekali gitu. Paling aku ketolong karena udah nyetok video podcast nih sama teman-teman streamer lain, yang tadinya itu aku nyetoknya tuh mau sampai bulan akhir bulan Oktober, tapi ternyata lumayan terkuras buat ngisi biar YouTube-nya jangan kosong kan. So semoga ya dalam weekend ini, semoga minimal lah ada satu yang bisa aku tayangin cerita monster. Silahkan nanti ditonton. I will be coming back gitu kan, main lagi sama kalian, main bareng kita. Walaupun di belakangan ini kayak misalnya Nintendo kan lumayan aktif tuh. Lumayan aktif ya bun, buat ini ngerapi-rapiin pembajakan-pembajakan dan lain-lain. Jadi aku nggak tahu, aku lihat situasi dulu lah buat main-main game emulator dan lain-lain gitu. Terutama yang kayak Citra dan PSP. Tapi seharusnya sih in a way masih nggak terlalu masalah lah gitu. Sambil nanti aku juga lagi nyiapin, kalau sudah ketemu waktunya dan ada fisiknya juga, kalian kan sering nanya nih, "Bang, ada niatan nggak sih main game yang, atau nyobain game-game yang di luar Monster Hunter gitu?" Kalau kalian sadar, sebelumnya aku udah pernah ngelakuin. Contohnya itu kayak ada Dragon Quest, kemudian ada juga aku main Zelda Breath of the Wild, tapi itu di live tuh sampai tamat. Kemudian beberapa game lain tuh kayak Outlast dan lain-lain. Nah, rencananya buat nggak ngerusak algoritma dari channel WH yang ada di Monster Hunter, aku bakal taruh itu di membership. Jadi member only content ya, bukan, kalau sebelumnya kan biasanya tuh member dulu baru kemudian publik bisa nonton. Nah kalau yang kayak gini tuh memang disimpan buat member aja. Jadi buat kalian yang udah jadi member, kalian bisa langsung nonton. Kalau yang belum jadi member, silahkan join, 5.000 udah bisa nonton selama 1 bulan dan bisa langsung semuanya, bisa gitu. Ya gitulah kira-kira teman-teman. Terima kasih buat kalian yang selalu menunggu, buat yang nanya-nanyain, dan buat kalian yang selalu setia ada di live, apalagi yang nyemangatin, kemudian selalu open di Discord voice chat. Kalian silahkan join, by the way ya, kalau setiap kali kita lagi live ngobrol-ngobrol apa atau lagi nggak live juga, nimbrung aja, no problem. Mau mic off dulu nggak apa-apa, misalnya kalian nggak pede gitu. Kalau misalnya ada yang ditanyain, tanyain aja ke Discord teman-teman kita, baik-baik semua buat bantu jawab.
Dan nanti berikutnya apa lagi ya? Aku mulai ngatur lagi jadwal-jadwal mabar lah gitu. Pengen kangen juga lah main sama kalian semua, karena aku nggak terlalu jujur aja di jadwal reguler aja di luar live dan konten aku udah jarang banget main game. Apalagi kayak kemarin kan kesehatan dan lain-lain gitu, nggak megang sama sekali. Kecuali kemarin pas live lah ada beberapa kali. Ya udah kalau gitu, thank you semuanya. Kalian juga semua, terima kasih banyak. Sehat-sehat, jaga kesehatan kalian teman-teman. Silahkan nantikan cerita monster yang berikutnya.